Gue maunya bebek. Ayam. Ya, ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah. Ada hijau, ada merah. Enak. Ibu tadi masuk nggak, Bu, di jam kedua, Bu? Jam kedua, enggak, Pak. Oh, iya. Ada keperluan, tadi, jadi nggak masuk. Di nah, jam... Tadi, kalau lagi di jam. Tadi Ustaznya masuk, tadi, ya? Ustaznya masuk nggak tadi? Enggak, ya? Tapi pas udah mau berahan, saya masuk, nggak ada di situ. Oh, berarti nggak, ya? Tadinya ada 6 orang jadi pada keluar. Yang jam kedua tuh. Jam ketiga Pak Irfan masuk. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ustaz. Maaf, Ustaz, ya. Saya banyak bolos. Apa, Bu? Ada aja gitu, karena apa-apa nyarinya Sabtu. Jadinya tuh, ya Allah, udah di jalan melulu seringnya Sabtu. Ya. Insya Allah, kalau masih di jalan Allah, insya Allah masih dimudahkan lah. Ya. Kalau nggak ada keperluan sih, saya berusaha barang pengennya juga bisa. Iya, benar-benar. Berarti Ibu tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Indramayu, Pak. Indramayu, Ustaz. Ya, bolehlah suatu saat kalau mau satu rahim, Bu, ya. Mangga, ahlan. Dengan senang hati. Indramayu sama Bandung jauh, ya, Bu, ya? Jauh. Sama aja dengan Indramayu, Jakarta. Oh, berarti 2 jam 4 gitu, jaman. Ya? 4 jaman, Pak. Ustaz. Oh, lebih jauh dong. Mm-mm. Ini saya buka bukunya dulu nih, mohon maaf nih, Bu. Gak apa-apa. Ini semangatnya teman-teman lagi pada down lagi nih. Apalagi mau liburan pada. Sebenarnya mah bukan semangatnya sih kali, Ustaz. Yeah, lebih yeah, kepada yeah. Punya kepentingan mereka itu pas kebetulan di Sabtu ya. Juga gitu. Cuman mereka-mereka juga mungkin pengen ikut program ini tuh karena memang di hari libur istirahatnya gitu. Jadi, kayaknya bisa gitu. Seperti saya aja kah, kayaknya bisa lah pokoknya gitu kan. Tapi ternyata kan apa-apa juga kepentingan nyarinya di hari libur juga. Akhirnya sering bentrok. Cari nafkahnya di hari libur, jangan-jangan. Ya, kita mulai, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya, Pak. Bapak mungkin sambil yang lain kita tunggu. Barangkali iya. Tadi lagi mencari sesuap nasi, ya. Mm-mm. Terus kadang saya tuh lupa juga sih. Lupa kenapa, Bu? Ya kadang lupa gitu tahu-taunya tuh. Ya Allah, gitu tadi enggak Zoom gitu padahal ada di rumah. Kadang-kadang begitu. Gitu ya, udah halo, dah, jadi. Halo. Ibu udah punya cucu belum? Kalau belum. Anak belum ada yang nikah juga, Ustaz. Iya. Yang enggak tahu lah. Kalau mau cari mantu banyak tuh, Bu, Ustaz yang di Azam yang belum nikah tuh, tawarin.
Saya punya stok dua, laki sama perempuan. Oh, laki perempuan ya. Ya, baru selesai kuliah kemarin-kemarin lah. Ya, udah tapi ada yang udah 2 tahun juga sih. Udah 2 tahun ya. Selesai kuliah. Ada yang setahun selesai kuliah. Kebetulan kakak adik jaraknya cuma 1 tahun. Iya, iya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mari kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya buka bukunya di... Di sini lagi hujan, Bu, di Jakarta. Oh, iya. Ini lagi musim hujan. Hujan aja, iya. Kebetulan saya juga lagi ada di Jakarta nih, Pak. Ustaz. Oh iya iya, ini rumahnya udah banyak dong, Bu. Udah di Depok, bukan lagi nengok anak aja. Oh iya. Oh ini iya. Apa sekolah? Apa? Ada yang pesantren, ada yang kuliah di situ di UPN tuh. Oh. Kita kemarin sampai halaman 50-an kali ini, Bu. 50-an. Kelihatan nggak, Bu, ya? Apa kecil? Kelihatan, bisa digedein. Oh, ini saya gedein nih, biar... Soalnya sayanya juga pakai HP. Iya. Ya, jelas nih. Ini udah kemarin. Oke. Kayaknya sampai sini deh ya. 661. Saya mah banyak gak ngikutin. Jadinya. Ya, ini ngikutin tahu. Aja, Bu, ya. Nggak tahu sampai mananya jadi. Ya, ya. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya. Kalau masih bahasa Indonesia masih ini, Bu. Soalnya saya nyampein bahasa Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada Bu Jumbria sama Mbak Putri Rahima ya. Alhamdulillah udah pas banget nih, Bu. Jadi kita baru mulai. Iya. Lalu Pak Mas 57 45. Ini sudah kemarin Pak Yadi juga sudah. Kemudian ya ini bismillah lah 61. Iqra'il jumal al-atiyah ya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Jadi iqra' jumalan. Iqra'il jumalal atiyah.
bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini kira-kira siapa yang mau baca nih? Bu Jumbria, apa Bu Suwaida, apa Bu Mbak Putri? Ya, silakan. Giliran aja ya. Man al-fatal ladzi kharaja min baitika al-an huwa ibni ammi. Nah. Jadi man al-fata alladzi kharaja min baitika al-an huwa ibnu ammi. Man itu bahasa kitanya siapa? Manil fata. Nah, siapa pemuda alladzi yang keluar dari rumahmu? Dari rumahmu al-an sekarang. Huwa ibnu ammi, dia anak teman saya. Ya, betul. Itu udah nyambung tuh Bu Saida. Gimana ya, mudah-mudahan nyambung. Ya, bagaimana sering hadir ini. Nggak hadirnya aja begini nih hasilnya Bu ya. Ah, Bapak ini Ustaz ada aja. Oke. Okay. Hibur. Mbak Putri coba dibaca Mbak Putri. Manil fatatul lati. Yang nomor dua ya Ustaz. Ya. Yeah. Manil fata tulati khorojat min baitika al-ana ya Muhammadu hiya bintu kholati. Ya. Manil fata tulati, siapa fata? Tadi kan fata laki-laki. Ini fata itu yang perempuannya. Dari kira artinya? Siapa? Pemudi. Nah, pemudi ya. Ya, pemudi. Ya. Kalau fata itu biasanya ya umur-umur remaja ya, atau pemuda lah ya, umur-umur 15 tahun ke atas. Maka Ashabul Kahfi itu dibilang fata itu karena umurnya sekitar 20-an, ada yang mengatakan ya 20-an, ya sudah dewasa, ada yang bilang 30-an. Artinya masih sangat muda ketimbang yang lebih daripada senior. Kharajat, mana kharajat? Keluar. Kalau kharaja kan untuk laki-laki. Kalau kharajat itu untuk muannas ya, atau untuk perempuan. Min baitika, dari rumahmu. Al-an, mana al-an? Sekarang. Sekarang ya. Al-an. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ya bintu khalati. Dia adalah anak khala. Mana khala? Kalau amun itu sebelah ayah kita. Jadi saudara-saudara, paman dari sebelah ayah itu namanya ammi. Kalau dia perempuan namanya ammati. Ya. Sedangkan kalau dari sebelah ibu bukan manggilnya amma atau ammi, ya, tetapi manggilnya kholah atau kholati. Nah, bisa nggak bedain tuh? Ustaz, tapi udah ketelanjur nih, Ustaz. Telanjur manggil ammu misalnya ya. Nah, itulah. Mungkin dia udah manggil ammu sebelum masuk ma'had ya. Udah masuk ma'had, harusnya udah berubah ya. Cuma udah berasa manggil ammu itu cocok, kalau dirubah agak kaget, kagok begitu. Khol-khol, ya kan? Ya khali. Atau ya khalati. Salasan. Nah, yang ketiga silakan Bu Jumbria lagi. Bu Suwaida keluar nih. Limanil. Jadi kalau ada kata sukun ketemu alif lam, maka sukunnya jadi fathah. Jadi kasroh. Limanil miftah. Limanil miftaha allazi alal. Oh. Limanil miftahu. Limanil miftahu allazi alal maktabi huwa limadrasah. Lil mudarris. Madrasah kan mudarris. Madrasah lil mudarris. Ya. Limanil miftah. Nah, itu bahasa kita apa? Limanil miftah. Apa? Milik siapa? Tas. Tas, ya benar. Yang di atas meja. Hah? Tas yang di atas
di atas meja. Ya, dia milik lil mudarris, mudarrisan, guru. Ya, untuk guru, betul, guru. Betul sekali. Kemudian berikutnya, silakan Mbak Putri. Dibaca. Halo Mbak Putri. Halo Ustaz. Ya. Lima nisa'atul lati ala sariri ya li zauji ukhti. Lima haplah. Ya. Bentar ya, bentar. Oke, lanjut. Bunya siapa saat jam yang di atas sarir? Di atas apa tadi sarir? Coba. Ranjang ya. Ranjang, sarir, ranjang. Hiya li zauji ukhti. Dia adalah milik dari suami saudari saya. Atau di sini bilang ipar ya. Baik. Sarir, nah, sarir bukan ini ya Ustadz. Sarirun. Ranjang. Tidur, ranjang. Iya, ranjang. Tadi saya bilang apa ya? Rasa ranjang. Kirain bilang panjang. Bukan, ranjang. Oke, R. Akmiril jumlatal atiyati. Akmiril jumlatal atiyata. Biwad'i ismi mausulin munasibin alladhi au allati fil faraq. Jadi, sekarang di dalam bahasa Arab ada kata yang disebut allazi dan allati ya, yang maknanya adalah yang. Yang maknanya adalah yang. Artinya contoh kalau kita mau ngomong nih buku yang saya pernah baca. Nah, kata yang dalam bahasa Arab disebut dengan allazi. Mudzakkar. Tapi kalau dia untuk muannas, dia pakainya allati. Misalnya, ini perempuan pernah saya temuin nih. Hadhil mar'atul lati ra'aituha. Jadi pakai allati atau allazi. Maka allati untuk muannas atau untuk perempuan dan allazi untuk laki-laki ya. Allazi untuk laki-laki. Baik. Ini nomor pertama, alkitab titik-titik alal maktab lil mudarris. Ada yang mau jawab? Pakai allati atau allazi? Allazi. Ya, betul. Siapa yang jawabnya? Oh, Bu Suhaida udah masuk lagi, Bu. Iya, tadi mati, Ustaz. Tahu-tahu mati kaget. Karena jadi hujan ambil di kelas ini. Baik, makasih. Berikutnya jazakallahu khairan. Yang lain yang nomor 2, al-qalam nuqat, ya. Fi haqibati matsur. Allazi atau allati? Allazi. Nah, Bu Suwaida bilang allazi. Yang lain ini enggak ada suara. Oke, enggak apa-apa ya. Yang betul adalah allazi ya. Al-qalam. Jadi kalau dia nyambung, itu cara mengucapinya itu beda. Cara mengucapinya adalah al-qalamul ladzi. Makasih kalau al-qalam alladhi fi haqibati maksur. Oh, pulpen yang ada di tas saya itu patah. Betul. Paham ya? Jadi beda kalau kita sedang ngomong sama kalau lagi nulis. Kalau nulis kan bisa-bisa tuh. Tapi kalau ngomong itu dia semacam bersambung ya. Al-qalam alladhi ya. Kalau kita tadi baca al-qalam alladhi itu kalau lagi nulis.
Tapi kalau kita lagi sedang membaca atau sedang berbicara, maka harus disambung. Al-qalamul ladhi fi haqibati maqsuru. Nomor tiga, silakan Mbak Putri. Persilakan Mbak Putri. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana bitabi bil jadidi. Sahih, as-sahih ya, sahih sekali. Benar. Mobil yang keluar dari mustashfa. Ada yang ingat mustashfa? Mana mustashfa? Ya, rumah sakit. Ya, harusnya sih rumah sehat ya. Kan syifa artinya sehat. Ya, masing-masing itu golongan ininya bilang, aduh, ini dinamakan rumah sakit aja. Kenapa? Karena kan banyak orang sakit. Yang bilang nggak setuju rumah sakit, bilang, ini rumah sehat aja. Kenapa? Kan orang ke rumah sakit buat sehat. Bukan buat sakit lagi, gitu. Ya, maka banyak orang ke rumah sakit malah tambah sakit deh. Gitu. Enggak ya, ini joke aja biar kita enggak biar fokus ya. Tep, nomor 4 silakan Bu Jumbi ya. Halo Bu. Maaf. Ya. Yang nomor 4 rukum arba'ah. Ini tulisannya apa ya, Ustaz? Al-kalbu. 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 Al-kalbul lati. Kalbu jantung ya, Ustaz? Al-kalbul lati benar fil haqiqati mari. Al-kalbul lati. Lazi atau lati? Lazi al-kalbul lazi maridun sakit. Ya. Fil haqiqati maridun. Fil haqiqati marid. Ya benar. Jadi anjing ya, anjing yang di kebun sedang sakit. Nah, maka harus kita bedakan menyebut kalbu pakai qaf dengan kalbu. Karena sering di masyarakat kita tuh kebalik, ya. Dia maksudnya itu adalah kalbu disebut kalbu. Di dalam kalbu, kan kalbu artinya kan anjing. Kalau kalbu bermakna apa, Ustaz? Kalbu kan anjing artinya. Al-qalbu artinya hati. Kalbu kan hati. Kalbu hati. Nah, sementara kalbu di dalam kalbuku, maksudnya di dalam hatiku, tapi yang tersebut adalah kalbun gitu. Paham enggak? Paham, Ustaz. Pelafalan aja, pelafalan. Pelafalan. Hanya saja bahasa kalbu itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi dia bisa ngeles. Ah, kan udah jadi bahasa Indonesia, Ustaz. Dia nggak tahu bahwa kalbun juga artinya anjing gitu kan, bukan artinya hati gitu. Nah, ini wawasan bahasa ya. Al-Fata, silakan Bu Suwaida. Nah, ini jatahnya Bu Suwaida nih, silakan. Ya, Al-Lazi atau Al-Lazi, masih di mute itu Bu, suaranya. Ah, silakan. Al-Fata. Talladhi kharaja minal masjidil an ibnil muadzin. Ya. Artinya al-ana ibnil ya. Ya, al-ana ibnul muadzin. Ibnul muadzin. Jadi setiap kata waktu di dalam bahasa Arab biasanya dia fathah semua. Kebanyakan fathah semua. Al-an itu kan waktu. Al-ana sobaha ghadaa asya'a. Jadi kalau kita ketemu di dalam bahasa Arab yang menunjukkan waktu itu biasanya kalau di dalam kalimat dia bisa mansub ya. So, kecuali didahului oleh huruf jar atau didahului huruf di ya mi, nah itu biasanya baru jadi kasroh. Tapi kebanyakan dia menjadi fathah semua ya. Al-ana, al-ghada, ya ghadaa, al-isha'a, seperti itu dan seterusnya. Nomor 6, balik lagi ke atas, Mbak Putri silakan. Tilka apa? Batoh. Iya. Silakan Mbak Putri. Bapak yang eksperimen ini. Halo. Halo.
tilkal babatul lati tahta syajarati libyantul falahi. Sahih ya. Jadi tilkal batoh itulah bebek ya. Allati yang di bawah pohon libintil falah, milik dari anak perempuannya falah. Mana mana falah? Falah. Oke, tasydid ya, falah. Petani. Petani. Makanya orang azan jangan dipakai tasydid. Hayya 'alal falah yang artinya berbeda dengan hayya 'alal falah. Kalau falah kemenangan, kesuksesan. Tapi falah artinya petani. Oke. Sabian atau nomor 7 Bu Jumriyah silakan. Albintu. Albintul jadid. Baitu. Bukan bintu, baitul jadid. Oh, baitu ya, ya masyaallah. Albaitul jadidi. Jadidu. Jadidu allazi fi allati. Allazi atau allati? Allazi. Allazi fi zalikal masyari'ul. Enggak ada namanya. Dzalika syari'. Fi zalika syari'ul wazir. Lil wazir. Ya. Kira-kira ada yang tahu artinya? Al-baitul jadi, al-baitul jadi. Rumah baru yang benar. Ya, di zalika syari'. Di sebelah apa? Di mana? Di jalan itu. Di jalan itu. Kepunyaan menteri. Ya, betul. Lil wazir ya, menteri. Wazir, betul. Sahih. Al-jawab sahih. Lil wazir itu dia menteri. Silakan Bu Saida. Saminan nomor 8. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahla jiddan. Sahlun jiddan. Ya, sahih ya. Jadi betul sahla. Ya. Bukan sahlun itu artinya mudah ya. Pelajaran yang setelah pelajaran ini sahlin jiddan. Betul sahla, pakainya fathah. Sahlun, sahlun. Oh, sahlun. Iya. Sahlun jiddan gitu ya. Sahlun. Jadi sahlun itu nanti menjadi khabar atau menjadi khabarnya ismul mausul begitu ya. Jumlah alat setelahnya. Jadi ya, mudah. Mudah itu apa? Oh, pelajar. Nah, al-lazi yang sebelumnya. Baik, berikutnya nomor 9. Balik lagi ke Mbak Putri, silakan. Nomor 9. Manil fata. Manil fata tulati jalasat amamal mad. Amamal mudarrisati ya qalibatun min Malaysia. Ya. Siapa pemudi yang duduk di depan mudarrisa? Kalau mudarris laki-laki, kalau mudarrisa untuk perempuan, ya. Qaliba min Malaysia. Jadi mahasiswi dari Malaysia. Malaysia. Mahasiswi Malaysia. Oke, okay. Asyron atilkal hakibah, silakan Bu Jumriya. Atilkal hakibah allati tahtal maktabi laka ya Khalid. La huwa li. Iya. Li sadiqa Muhammad. Li sadiqi Muhammadin. Itu tas allati tahtal maktabi. Apakah ingat ya, kalau A doang di depan sekali A, lupa sekali depan kalimat. Itu bermakna apakah? Maka di dalam Quran seringkali diucapkan antum asyhadu khalqan hamisana a ilahun ma Allah. Kata a di sini artinya apakah? Apakah? Tapi dalam Quran seringkali disebutkan a itu bukan maksudnya nanya. Tapi maksudnya adalah memberitahu. Nah, biasanya nyindir ya. Biasanya itu ngasih tahu, menginformasikan. Jadi Allah enggak butuh jawabannya. Sama kayak kita nanya, ini buku kan ya, kan begitu kan, padahal di depan kita itu jelas buku. Misalnya kita bilang ini HP ya. Nah, pertanyaan apakah ini HP itu tadi itu bukan termasuk dari pertanyaan, maksudnya oh iya itu HP bukan, tetapi adalah
ini hati loh ya, bukan makanan, jadi jangan dimakan apinya. Ini hati ya, atau digunakan semestinya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi kebanyakan menyindir di dalam Quran itu ataupun memberitahu ya yang tidak butuh jawaban. Nah, berikutnya, nah ini saya bilang, silakan Bu Suwaida baca Al-Kalimatul Jadidah. Tepotoli. Bu. Al-Kalimatul Jadidah. Ya. Al-Am. Akhul-Ab. Al-Khol. Akhul-Um. Al-Fallahu. Al-Ammah ukhtul ab, al-khalah ukhtul mustashfal wilada. Ya, kira-kira ada yang bisa ngertiin enggak? Atau Ibu Suhaida mau coba? Insyaallah kali. Al-am paman. Paman itu saudara, paman al-am itu berarti saudara laki-laki dari bapak. Ya. Kalau al-ammah, saudara perempuan dari bapak. Al-khol, saudara laki-laki dari umi, dari ibu. Al-kholah, saudara perempuan dari ibu. Al-fallah, petani. Mustashfal wilada itu rumah sakit bersalin. Ya, ya. Berarti rumah sakit bersalin. Oke. Okay. Kasih Bu. Insyaallah barakallah. Pindah ke dar sosial 15, pelajaran yang ke 13 ya. Ke 13 aja nih ya. Oke. Okay. Siapa yang mungkin Bu Sode sudah, Mbak Putri kali bisa baca, bantu baca. Man haula'il fitsyatu. Sama terjemahannya Ustaz. Enggak usah, baca aja dulu. Man haula il fityatut tawal ya Ali hum tullabun jududun min aina hum huwa min Amerika ahum zumala'u na'am hum zumala'i hum fil fasli ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna Mas ma'uhum isma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man haula irrijalul qasar hum hujjajun min ainahum ba'duhum minasin wa ba'duhum minal yaban. Oke, kira-kira artinya tahu nggak kira-kira maksudnya ya? Jadi ini semacam pertanyaan tentang orang asing mungkin. Nah, dulu atau sebelumnya kita mengenal dengan kata-kata man huwa, man dia, ya, man ana, man anta, dan man anti. Sekarang kalau mereka, apa bahasa Arab mereka? Mereka dalam bahasa Arab disebut dengan haula. Haula, haula. Sama seperti kita kalau bilang haula itulab. Ya, mereka itu para mahasiswa. Nah, di sini disebut man haula ilfitsyah. Ya, mohon maaf ya. Segala simpul ya, segala. Oke. Okay. Siapa itu fitya? Ya. Siapa itu pemuda? Para pemuda ya. Fitya itu biasanya jamak dari fata. Fata jamaknya adalah fitya. Nah, at-tiwal. At-tiwal itu jamak dari tawil yang artinya panjang. Jadi seakan-akan dia nanya begini, itu siapa sih yang
pemuda-pemuda tinggi-tinggi badannya. Wah, nah, fahimtunna? Paham, ibu-ibu sekalian? Fahimna. Ya. Kemudian dia jawab apa? Apa? Hum tullabun jududun. Mereka adalah mahasiswa judud. Judud itu jamak dari jadid, yang artinya baru, berarti mereka mahasiswa mahasiswa baru. Min aynahum, min dari ayna, di mana hum mereka. Ini nanya kan, itu dingin-dingin dari mana? Oh, itu mahasiswa baru. Min aynahum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Coba siapa yang tahu di sini? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum zumala'uka. Nah, apakah mereka rekanmu? Na'am hum zumala'i. Iya, mereka itu adalah rekan saya. Oke. Hum fi fasli, mereka di sekelas saya. Ahum mustahiduna, apakah mereka itu bersungguh-sungguh ya orangnya? Na'am hum mustahiduna. Ya, mereka mustahid. Ya. Mustahidun ini kalau dia setara dengan mahasiswa-mahasiswi itu disebut dengan orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia profesor, alim ulama, mustahid itu lain lagi artinya. Mustahid itu artinya orang yang ahli berijtihad. Nah, mustahid. Jadi lafal mustahid itu kalau kita ungkapkan ke mahasiswa, ke para murid, artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah yang kita, oh ini mustahid nih. Itu yang kita omongkan, yang orang yang kita omongkan adalah profesor. Artinya mustahid di situ orang yang ahli berijtihad, yang menemukan hal-hal yang baru, menemukan fatwa atau mengeluarkan fatwa-fatwa yang baru dan seterusnya. Nah, kemudian siapa nama mereka? Ma'asma'uhum, asma'uhum Yasir, Zakaria wa Musa wa Abdullah. Empat orang ya. Wa man ha'ula'i rijalul qusar. Ya, itu siapa kok pendek-pendek gitu. Yang satu tinggi-tinggi, yang satu pendek-pendek. Ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan pendek kalau tidak ada yang panjang gitu. Sama seperti sebaliknya, tidak bisa ngomong itu panjang kalau atau tinggi-tinggi ya. Tidak ada yang pendek. Kalau nggak ada yang pendek, jadi biasa aja. Kata dia siapa tuh yang dia pendek-pendek ukurannya? Pendek ini kenyataan, tapi nggak boleh sering disebut. Ya, bisa marah orang. Paham ya ibu-ibu semua ya. Eh maaf nih, kamu kok pendek banget dah. Walaupun kenyataan tapi nggak boleh diomongin. Tapi kalau tinggi itu kan nggak apa-apa gitu, kamu tinggi banget, itu pujian. Tapi kalau pendek itu orang merasa terhina, ya. Maka jangan disebut, sering disebut, cukup dalam hati aja. Baik, ya benar kan ibu-ibu ya? Coba kita ngomong, ya. Kamu pendek banget sih. bisa marah orang itu walaupun kenyataan yang pendek gitu kan. Jadi tidak sesuatu yang benar, tetapi tidak semua hal benar itu harus kita sampaikan kepada orang. Kalau nggak tepat ya waktunya. Tapi kalau dokter yang ngomong kamu ini pendek banget, nah, itu sesuai. Kenapa? Karena dia sebagai dokter ahli gizi, kamu ini mungkin gizinya kurang ya, sering makan mie mentah, sering makan mie mentah, jadi nggak berkembang ininya. Oke, baik. Hum hujjaj. Apa itu hum hujjaj? Jamak dari hajj. Mereka itu adalah orang? Iya, adalah haji ya Ustaz. Haji, ya betul. Min aynahum, dari mana mereka? Ba'duhum minasin. Apa itu? Mereka dari Cina. Mereka dari Cina. Nah, sekarang orang Indonesia bilang Tiongkok. Tiongkok. NRT. Republik Rakyat Tiongkok. Wa ba'duhum minal Yaban. Dan sebagian lagi dari Yaban. Mana Yaban? Dari Jerman. Jerman ya? Jepang. Almania kalau Jerman. Yaban apa? Jepang. Ah iya betul. Jepang. Jepang ya.
Kalau dulu orang nyebut Jepun ya, orang Jepang. Gak apa-apa. Salah kalau masih murid, gak apa-apa. Dimaklumi. Aina Musa wa asdiqa'uhu, di mana Musa dan teman-temannya dahbu ila makan. Pergi ke tempat pergi makan. Ke rumah makan. Rumah makan. Oke. Hawilil mubtada fi kulli jumal al-atiya ila jama'. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ini kan ada kata di dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana kata ini di apa menjadi jamak? Ya, haza talib jadi tullab. Coba. Siapa yang bisa duluan? Ini bisa dua-dua nih. Haza talib, haza tullab. Ya, betul. Haula itu lab. Pakai haula ya, Bu. Aywa. Haula itu lab. Contohnya ya itu ya. Ya. Haza tajirun. Coba Mbak Putri. Haza tajirun. Coba Mbak Putri. Haulai tajiruna. Tujar ya. Ini ada nih sampingnya. Haulai tujar. Udah ada sampingnya, tinggal kita pakai. Oh. Yang ini nih yang kayak dalam kurung cuma agak sering. Buka tutup. Ini kurung. Yang jamak taksir semua ya. Ya, jamak. Oke. Silakan siapa dulu nih? Iya. Oh, Bu Mbak Putri dulu kali ya, Bu Soede ya. Mbak Putri dulu. Mangga. Ayo. Silakan. Haula'i hujjajun. Ya, benar. Sahih. Bu Jumriya, nomor 3. Nomor berapa tadi, Ustaz? 3, nomor 3. Silakan. Haula'i rijalun. Haula'i rijal. Ya, sahih. Bu Suaida, 5. Haula'i kibarun. Nomor 4 ya, oh iya benar. 4. Iya benar. Iya, 4 besar. Om Putri, Mbak Putri silakan nomor 5. La isyghorun. Sahih ya. Bu Jumriya silakan. La ikisorun. Isar ya. Berikutnya Bu Saida. Awil. La iwalun. Tiwalun. Ini kayak nama makanan nih, tiwal. 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 Makanan Jawa tiwal tengah. Ya. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu padanya. Iya. Makanan apa tuh ya? Tiwul dari singkong. Singkong, ya. Karena singkong kan panjang-panjang, Mas. Jadi kalau mau dicari alasannya ada aja ya. Oh, tiwal. Ya. Berikutnya waladun, Mbak Putri silakan fotolin. Haula'i auladun. Ya, sahih. Berikutnya Bu Jumriya. Halo, Bu. Bu Jumriya Ibnun. Ya, mungkin lagi ada kegiatan. Bu Saidah, silakan Bu Saidah. Haula'i abnaun. Yang aulad udah belum kayaknya. Udah ya. Ustaz. Ya, benar. Iya. Oke, yang terakhir yang 10 silakan Mbak Putri lagi. Oh, izin. Izin ya Ustaz. Oh, keponakan berobat. Ada berobat. Oke. Papa. Syafahullah syifana jalan, semoga cepat sembuh. Nah, rupanya masih banyak ya. Insyaallah, Allahu Akbar ya. Nah, ini bisa nggak ditulis nih, ditulis agar tulisannya juga bagus ya. Terus dikumpul di grup aja, di apa? Di setelan grup nanti adminnya ke saya atau nanti bisa dilihat oleh, mungkin kita bisa lihat. Itu ibu-ibu semua ya. Ini bukan PR nih, latihan yang langsung dikerjakan.
Latihan sekarang. Nah, ini sampailah tadi dari nomor 11 sampai nomor 25. Oke ya. Sekarang Ustaz. Iya, sekarang. Saya tutup tapi nanti diserahkan ke saya nanti setelah selesai langsung Ustaz ini. Itu ibu-ibu semua ya. Mana ini kok di Piro nggak mau. Nah, ini halamannya 65. Bukunya udah punya belum nih? Udah download belum? Belum. Belum ya. Kalau bisa datang ke fotokopi bilang, "Pak, tolong fotokopiin ya." Apa diprintin? Printin tem aja tuh 107 halaman ya. Buku kita kan cuma 4 tuh. Ya, nah, paling-paling keluar duit berapa ribu gitu ya. 50 ribu ya, enggak nyampe lah 100 saya kalau di cuma print aja. Nah, agar kenapa? Agar nanti sebagai backup kalau seandainya tidak bisa dibuka melalui HP maupun laptop ya. Karena keduanya kalau nggak kesambung sama listrik kan boleh jadi nggak bisa dibuka. Tapi kalau buku, mudah-mudahan bisa. Nah, kedua, kenang-kenangan. Oh, dulu pernah belajar di Ma'had. Baik. Enak beli bukunya aja, Ustaz. Ya, boleh. Takutnya malahan mahal ya. Nanti kalau beli buku silakan hubungi admin. Nomornya yang biasa share ini ya. Share informasi itu. Diminta berapa nomornya atau berapa ininya nanti sama sekalian alamat. Baik. Itu saja dari saya. Tolong dikerjakan segera sekarang. Sebelum jam 7, mudah-mudahan jam 17 maksudnya ya, jam 5, sudah selesai. Mudah-mudahan kalau belum selesai, seselesainya. Jadi langsung dikumpul ke grup. Begitu, Bu semua? Oke. Nakhtatimu. Soalnya di... Nggak usah ditulis soalnya, langsung jawaban. Tapi ditulis nomor ya. Soalnya bisa lihat di mana nanti. Kemudian dikumpul. Oke ya. Ditulis, dipoto, dimasukin ke grup. Oke. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahumma. Wa bihamdika. Asyadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya.